Pandemi COVID yang belum juga berakhir menerkam semua lini dan bidang sumber ekonomi masyarakat. Termasuklah masyarakat yang pekerjaannya menghibur atau mengisi acara tertentu, seperti misalnya grup kasidah. Demi bertahan di saat pandemi untuk memenuhi kebutuhan dapur dan agar tak mengecewakan pelanggan yang punya acara atau hajat, salah satu grup kasidah di Pontianak ini pun berusaha tetap tampil maksimal meski dengan resiko tertular COVID-19 di tempat keramaian. Namun tentu dengan menerapkan protokol kesehatan COVID yang ketat. Pengurus kasidah Babu Salam, sejak masa new normal pandemi COVID, grup kasidahnya selalu berusaha tampil untuk mereka yang membutuhkan jasanya. Hanya saja dengan menerapkan prokes yang ketat demi menghindari tertular COVID. Penerapan prokes seperti jaga jarak, cuci tangan, dan penggunaan masker dilakukan tidak hanya saat tampil, tapi juga saat latihan pratampil. Dengan menerapkan protokol kesehatan, pertama kita cuci masker, kedua ada CTPSA, cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer, dan menjaga jarak, terutama. Agar pandemi cepat berlalu dan aktivitas masyarakat kembali normal, Sartiah pun mengajak seluruh masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan untuk mulai mematuhinya. Septapon TV memberi tekanan.